kemudian terkait dengan sanksi dari para pelaku yang berselfie itu, ya kita melakukan penertiban di internal ruang tahanan. Yang mencurigakan segera menginformasikan kepada kami pihak kepolisian, khususnya Polres ND. Dan terkait dengan sanksi dari para pelaku yang berselfie itu, ya kita melakukan penertiban di internal ruang tahanan. Yang mencurigakan segera menginformasikan kepada kami pihak kepolisian, khususnya Polres ND. Dan terkait dengan sanksi dari para pelaku yang berselfie itu, ya kita melakukan penertiban di internal ruang tahanan. Yang mencurigakan segera menginformasikan kepada kami pihak kepolisian, khususnya Polres ND dan terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!